Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita mulai masuk kembali setelah libur panjang 1 minggu lebih ya. Tahun kemarin kita liburan. Iya. Oke. Okay. Baik, pertanyaan dulu, apa hari ini hadir semua? Hadir. Bagus. Kelas ini memang siswanya rajin-rajin. Kalau kita satu tangan dulu lah. Baik, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan berikutnya, pamita kepada ketua kelas ya. Silakan ketua kelas untuk memulai kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Tuntung siap. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mengonstruksi teks negosiasi. Siapa yang masih ingat pada pertemuan kemarin kita membahas apa sih? Siapa yang masih ingat? Struktur teks negosiasi. Ya, benar. Jadi pada pertemuan sebelumnya, ya, masih ingat? Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas menganalisis tentang struktur teks negosiasi. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai mengonstruksi teks negosiasi. Sebelum masuk lebih jauh, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar, ya. Di mana kompetensi dasarnya yaitu mengonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama setelah mencermati kajon, nanti ini ada kajon ya, namanya itu kepanjangannya kartu judul dan orientasi negosiasi, jadi disingkat menjadi kajon gitu ya. Kemudian kalian nanti akan berdiskusi, peserta didik mampu merancang kerangka struktur dan kaidah kebahasan teks negosiasi dengan tepat, lengkap, dan sistematis. Kemudian setelah mencermati kajon, kartu judul dan orientasi negosiasi dan berdiskusi, peserta didik mampu menyusun struktur dan kaidah kebahasan teks negosiasi dengan benar dan lengkap. Paham? Paham. Baik, sebelum kita lanjutkan sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Fiana ya? Iya. Ini ada kamera. Ya, silakan ya, Fiana. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dari rekomendasi? Iya, boleh tak? Pembangunan sebuah rumah, jadi dia itu memiliki konstruksi. Ya.
Jadi nanti maksud dari konstruksi, itu berarti kalian menyusun sebuah teks negosiasi dengan membuat terlebih dahulu kerangka teksnya. Iya, Pak. Mulai dari orientasi, itu strukturnya ya. Iya. Kemudian pengajuan, penawaran, persetujuan atau kesepakatan dan penutup. Kemudian nanti kalian akan tuangkan menjadi sebuah teks dari struktur itu, kerangka itu. Bagaimana ya, Fiona, paham ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke motivasi pembelajaran agar di setiap kesempatan, di setiap hari kalian selalu termotivasi dalam belajar. Nah, di dalam slide ini Pak tampilkan sebuah tokoh ya. Beliau ini merupakan tokoh yang sangat berpengaruh sekali, apalagi untuk kalian generasi sekarang. Berkat beliau lah kalian bisa belajar seperti keadaan seperti ini. Dialah Ki Hajar Dewantara. Sudah tahu ya, tentunya sudah tahu ya. Iya. Nah, pada semasa hidupnya Ki Hajar Dewantara itu pernah mengatakan bahwasanya setiap orang itu menjadi guru dan setiap rumah menjadi adalah sekolah. Nah, sekarang Pak ingin bertanya dulu pada kalian, siapa yang bisa memaknai apa sih maksud dari kalimat Ki Hajar Dewantara tersebut? Ada yang tahu atau ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Ya, Rizky. Jangan, Rizky. Ini semua adalah guru bagi diri kita sendiri karena tergantung pengalaman. Oke, tergantung pengalaman. Bagus. Tertaruh.
kelompok satu mana mana? Ini aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Semangat, itu satu kelompok 7. Baik. Oke, sekarang kita akan menggunakan spin game ya. Seperti pada pertemuan sebelumnya, spin game ini berjalan ketika kalian mengatakan mulai secara bersama-sama, jadi harus kompak. Oke. Kemudian nanti spin game ini berhenti ketika kalian mengatakan paham. Paham ya? Paham. Sebelah sini, Pak. Paham. Boleh mas sekali. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mulai. Kurang kompak. Ulang. 1, 2, 3. Mulai. Oke, spin-nya sudah berjalan. Oke, sekarang sama-sama mengatakan stop ya. 1, 2, 3. Stop. Oke, nomor 5. Silakan nomor 5 maju untuk mengambil kajol ya. Silakan nomor 5. Kelompok 5 mana dia mengacak lagi ya menggunakan spin game. Saya sama-sama mengucapkan mulai. Mulai. Stop. Stop. Thank you.
8? 7. Boleh bagi hak kita buat ini. Nah, perhatiannya semua di sini. Meminta perhatiannya semua. Kameramen duduk dulu. Baik, kita tadi sudah melakukan pengacakan atau kita sudah mau bermain steam game. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan kita. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke kegiatan pembelajaran, ya. Kalian nanti akan merancang kerangka teks negosiasi berdasarkan kajur yang sudah kalian pegang atau yang sudah Pak bagikan tadi, ya. Setelah kalian menyusun kerangkanya, kalian nanti akan menyusun struktur teks negosiasi. Setelah menyusun, kalian nanti akan menuliskan teks negosiasi yang sudah kalian susun ke dalam kertas karton ini. Ya. Nah, tuliskan di sini. Kemudian setelah itu kalian saling mengunjungi dan mengomentari hasil pekerjaan kelompok lain. Nanti Pak harapkan setiap kelompok mewakilkan satu atau dua orang dalam anggota kelompoknya untuk mengunjungi kelompok lain dan mengomentari hasil pekerjaan kelompok lain. Paham kan? Nah sekarang Pak minta kalian untuk berdiskusi kelompok, ya. Waktu diskusinya Pak berikan waktu selama 30 menit. Baik. Apakah ada yang bertanya? Saya Pak. Ya, silakan ya. Kita menyusun teks negosiasi. Apakah berdasarkan pengalaman kami di kita? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk menyusun teks negosiasi saat ini, kalian bisa menggunakan atau menerapkan pengalaman negosiasi kalian sendiri, ya. Iya Pak. Atau kalau kalian ragu-ragu menuliskan pengalaman sendiri, ya, pengalaman kalian dalam bernegosiasi, silakan kalian mengikuti petunjuk dalam kajon itu. Tidak masalah, ya. Pak tidak wajibkan kalian untuk mengikuti kajon tersebut. Paham anak? Paham. Sekarang silakan dilanjutkan berdiskusi. Diskusinya selama memberikan waktu 30 menit ya. 30 menit dari sekarang. Silakan. Oh, nanti ya nanti. Kita lagi. Diskusi saja. Boleh kalian tambah atau kalian kurangi Thank you.
Terima kasih.
tidak persoalan global diskusi itu aman-aman. Thank you.
kalau mau bercanda bicara peraturan saja. Iya Pak. Thank you.
Yola, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sudah. Oke, silakan. Zekia. Zekia. Thank you.
Thank you.
Thank you.
akan bersiap-siap nanti masing-masing perwakilan kelompok ini akan mengunjungi kelompok kalian dan mengomentari dan memberikan saran hasil pekerjaan kelompoknya ya. Untuk yang mengomentari, paham ya? Paham. Oke, sekarang caranya diacak ya. Kelompok satu mana? Dua orang. Kelompok satu nanti silakan ke kelompok yang terakhir. Kelompok terakhir kelompok? Tujuh. Oke, kelompok tujuh ya. Kan dulu. Kelompok yang terakhir. Yang mana ya? Nah, begitu sebaliknya ya. Satu ke enam. Dua ke lima. Kelompok dua mana? Kelompok dua ke kelompok lima ya. Begitu seterusnya, tiga ke kelompok empat. Sisanya empat ke kelompok dua, satu ke enam. Kemudian sisanya yang belum berapa? Kelompok tiga, tiga ke satu gitu ya. Kelompok enam di lokal saja, tapi benar ya. Kalian mengunjungi kelompok satu, kelompok satu mengunjungi kelompok enam, gitu ya. Begitu seterusnya. Dua ke lima, tiga kelompok lima ke kelompok dua ya. Kemudian begitu seterusnya ya. Baik, sekarang Pak Mita silakan mengunjungi kelompok yang lain. Yang saya tadi juga di slide. Silakan kalian angkat hasil teksnya. Berdiri satu orang. Satu orang berdiri. Tunjukkan hasil kerja kalian. Ayo. Satu orang berdiri.
Poin penting yang
struktur teks dan menyusun teks negosiasi berdasarkan kerangka tersebut. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dulu Bunda. Karena sudah dan juga bersama dengan Mari tadi, kalian sudah mampu mengetahui apa saja sih poin-poin penting yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Ada lagi? Mungkin? Ada? Apakah ada yang ingin menambahkan apa sih poin-poin penting? Sudah ya, sama semua dengan pernyataan kita ya. Iya, Pak. Oke, baik. Pada pertemuan sebelum selanjutnya ya, pada pertemuan selanjutnya kita masih berbukit ya. Kita masih akan membahas mengenai teks negosiasi. Tetapi pada pertemuan berikutnya kita akan membuat sebuah video ya. Ya. Video negosiasi. Itu proses yang akan kalian lakukan pada pertemuan berikutnya ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih kebersamaan kita pada siang hari ini. Kalian sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Sebelum kita tutup, Pak ingin